muka cowok ini jadi tua kayak kakeknya gara-gara nyanyi dalam kamar mandi. Sebelum aku lanjut, guys, kalian pilih mana nih? Susu atau minuman keras? Yang pilih susu, like, subscribe, dan komen aku ingin sehat. Yang pilih minuman keras, dislike aja ya. Jadi awalnya cowok ini waktu mandi, dia sambil nyanyi. Dia lupa pesan kakeknya. Kalau dia mandi gak boleh sambil nyanyi, bakalan sesuatu terjadi. Dia lupa apa yang dikatain sama kakeknya, guys. Tiba-tiba dari luar pintu kamar mandi terdengar suara ketukan, bahkan suara panggilan dari kakeknya. Cowok ini pun buru-buru jawab panggilan itu. Bahkan setelahnya dia membuka pintu, tapi kakeknya gak ada. Gak taunya tiba-tiba sang kakek datang, guys. Dia pun bertanya, apakah tadi si kakek memanggil dia? Bahkan setelahnya si kakek bilang, untungnya kamu berhenti menyanyi. Kalau enggak, mukamu bakalan tua, bahkan lebih tua dari kakek. Bahkan gak bisa berubah selamanya. Gak taunya, guys, gara-gara dia mandi di kamar mandi sambil nyanyi, mukanya saat ini sudah tua seperti muka kakeknya, guys. Menurut kalian ini fakta atau mitos?